Kalau ulama sudah menjelaskan tentang politik, bagaimanakah politik yang Islam yang sahih? Tadi saya sudah jawab. Yang dimaksud dengan politik Islam, as-siyasah syar'iyyah yang tidak bertentangan dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara bebas bersiasah, as-siyasah syar'iyyah selama tidak bertentangan dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang akan bersiasah? Saya, saudara, tidak. Al-ulama, warasatul anbiya. Karena masalah siasah, masalah nawazil. Nawazil maksudnya perkara-perkara yang mendatang, yang menjadi persoalan umat, yang menjadi persoalan umat Islam, umat manusia, yang berkaitan dengan negara, yang berkaitan dengan negara muslim, dengan negara yang lain, yang berkaitan dengan sistem pengaturan di satu negeri. Al-umara, al-ulama, bukan setiap orang ikut berpolitik. Seperti kumpulan orang-orang yang duduk di warung kopi cerita politik, ini kebodohan. Jadi siasat syar'iyyah, setiap siasat syar'iyyah, apa arti siasat? Siasat sistem pengaturan untuk kemaslahatan, untuk kebaikan. Dari sini kita tahu yang berpolitik, bersiasat itu siapa? Al-umara dan al-ulama. Bukan setiap orang semuanya berpolitik, semuanya di bawah politik. Anak-anak bayi di bawah politik. Betul tak? Betul tak? Demo. Ibu-ibu, wanita-wanita muslimah, anak-anak yang masih pakai dorongan bayi, tahu gak? Dibawa mengiteri Monas atau apa tuh, Bundaran HI, jalan demo islami, demo tertib. Ini kebodohan, kejahilan. Ini bukan siasat syar'iyyah. Biar antum paham, saya udah secara ringkas. Kan pertanyaannya sih, kalau ulama sudah menjelaskan tentang politik, bagaimana ke politik Islam yang sahih? Bolehkah kita berpolitik? Nah, yang pertama, bagaimana ke politik Islam yang sahih? Tadi saya jawab, yang tidak bertentangan dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW dan ijma sahabat. Ya, keluasannya tentu perlu kita duduk dalam satu majelis seperti ini, memberikan contoh-contoh aja. Pertanyaan yang kedua, bolehkah kita berpolitik? Kita jadi siapa? Saya, antum, enggak boleh. Tapi kalau kitanya ulama dan umara, iya. Al-khulafa ar-rasyidin ketika memegang tampuk pemerintahan, mereka bersiasah. Dan pembesar-pembesar ulama bersiasah memberitahukan kepada umara, bukan menentang umara. Bukan menjadi oposisi. Enggak. Jadi kita ini siapa? Kita ini kita harus umara, al-ulama, ulama wal-umara. Yang memang keduanya ini siapa? Ulil amri. Ulil amri adalah yang mengurus manusia. Sedangkan siasat syar'iyyah adalah pengaturan, sistem pengaturan manusia untuk kemaslahatan manusia. Nah, mereka nanti berijtihad.
Masa orang-orang kecil seperti kita ini yang bukan ahli ijtihad, bukan ahli fatwa, bukan ulama, bukan mufti, mau berpolitik? Allahu Akbar. Patut kita katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena ini merupakan apa? Musibah besar. Musibah apa? Musibah kejahilan. Musibah kebinasaan. Musibah kerusakan yang melebar luas. Masa kita berpolitik? Ini ringkas. Barangkali permasalahan ini perlu dicatat dan akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang mungkin akan kita adakan satu muhadarah khusus berbicara tentang ini, insyaallah dari Allah. Apakah firman-firman